Oke guys, jadi di video ini aku bakal nge-review aplikasi game yang mirip banget sama Minecraft guys. Katanya tuh dia ada dua aplikasi guys, dan katanya tuh gratis guys. Sedangkan guys, yang aku tahu ya, Minecraft itu kan bayar guys, bayarnya agak mahal ya guys ya, tapi dia malah kasih gratis guys ya. Aku juga nggak tahu seberapa mirip, nanti kita bakal lihat ya guys ya. Oke, langsung aja kita lihat guys. Nah ini aku udah download guys, ada dua aplikasi. Nah kita coba dulu yang pertama nih, CorelCraftMan ya guys ya. Oke, kita lihat guys apakah mirip banget guys atau nggak mirip guys, apa aku yang salah guys ya. Oke, kita lihat sampai habis ya guys ya, apakah benar-benar aku yang mirip-miripin apa emang dia memang benar mirip guys. Kita lihat guys ya. Oke, kita nunggu loading guys. Loading aja sama kayak Minecraft ya guys ya, apalagi pas wah ini mah kayak Minecraft versi lama itu guys, yang versi 0.15 ya guys ya. Tapi kok Steve-nya kayak Alex lah ini. Oh ada server, ada juga guys. Ini kayak Minecraft asli ya guys ya. Tapi kita lihat di pengaturannya beda sih, sama guys. Tapi ada iklan guys. Oke, aku skip aja iklannya guys. Waduh, habis iklan malah loading lagi guys. Oke, kita udah lihat guys. Aku mau buka bahasa Indonesia dulu guys ya, biar bisa dimengerti ya. Oke, kita buat guys, kita buat dunia. Aku mau lihat seberapa mirip sih. Oke, kita namain Craftman aja guys. Craftman kurang enak. Kita namainnya, kita ke kreatif. Kreatif lanjutkan. Nah, ini sama banget guys tuh. Sumber daya multi pemain ada juga kan. Waduh, kita buat aja langsung guys. Kita lihat guys loadingnya seperti apa. Loadingnya gitu guys. Wah ini kayak Minecraft, bener-bener kayak Minecraft guys. Ada kayak gitu guys. Oke, ini lagi loading guys. Kita tunggu dulu guys. Katanya sih kalau kalian tahu guys, kalian komen guys, kalian pernah main Craftman gak guys? Ini Craftman udah update guys. Ini jadi tambah mirip banget kayak Minecraft yang baru guys. Oke, kita udah spawn guys. Ini waduh, ini mirip banget guys. Waduh tuh, lihat pohonnya guys, mirip banget sama Minecraft yang asli guys. Ini juga nih bunga mawarnya ya, aku suka bunga mawar guys. Oke, kita lihat lagi guys. Wah, kayaknya kalau di kalau kapal di Minecraft asli itu nggak ada guys ya, kayak gini guys. Berarti cuma di Craftman doang guys. Kita lihat lagi guys, di sana ada apa lagi guys, itu kecil-kecil apaan guys. Wah ini kapal kayu kecil guys ya, berarti cuma di Craftman doang guys. Soalnya aku nggak pernah ngeliat di Minecraft asli ada kapal gini guys. Wah, isinya cuma daging doang guys. Ini cuma stick sama apa tuh, jadi apa tuh. Oh, pernapasan air guys, kita dikasih biar bisa nafas di air kalau main survival di Craftman ya guys ya. Dan yang paling gak aku suka di Craftman itu ada iklannya guys ya. Mungkin dia mencari keuntungan dari iklan ya guys ya. Ini juga guys, tuh sama banget guys ayamnya tuh. Waduh ayamnya guys, waduh ayamnya tuh kayak apa guys. Nggak mirip tapi ya, ya bagus lah dia nggak mirip banget ayamnya guys tuh. Ayamnya kayak lagi sakit guys ya, pucat gitu guys. Nuh, bulunya agak-agak kecoklatan gitu. Waduh ini pengen sakit ya, pengen mati ayamnya guys ya. Waduh, ntar lu dijadiin opor ayam ya guys ya. Waduh, kita lihat lagi guys. Kita lihat lagi guys, di sini kayak ini kayak Minecraft versi lama, tapi harus versi baru sih, diganti teksturnya doang guys. Oke, aku mau cari telur guys. Di sini aku mau ngambil telur ayam, telur ini guys yang banyak ya. Aku mau lihat perbedaannya sama di Minecraft asli guys. Nah, ini aku udah ambil telur-telur ayam. Yang pertama kedelai, kita lihat guys. Masih mirip kayak Minecraft guys. Dan ini domba musrom. Waduh nih dong, ini sapi musrom atau apa guys? Kita coba lagi domba. Waduh ini domba atau pocong guys. Waduh mukanya hitam. Kita lihat lagi guys, ini babi. Waduh babinya kecil guys. Coba lagi. Wah ini babinya kayak kulit habis dikupas guys. Waduh kocak banget ya guys ya, ini Craftman ya guys ya. Mirip-mirip sih, mirip guys. Oke, kita coba sapi. Waduh ini sapi apa benteng guys. Waduh dia tanduknya gede banget dan hitam coklat ya guys ya. Coklat bukan hitam. Kita lihat lagi guys di sini. Kita coba lebah guys. Oh lebah ini sama, lebah sama kayak di Minecraft asli guys ya. Berarti dia emang bener-bener ngikutin guys, atau diambil ya sistem-sistem gitu guys, terus dijadiin Craftman guys. Waduh cuma diubah tekstur. Kita coba orang guys. Ini orang atau hewan guys? Itu mukanya bukan orang. Waduh ini orang apa hewan? Oh coba-coba, kita coba lagi guys. Mukanya masih sama guys. Waduh ini bukan orang guys, ini bukan. Kok iklan lagi. Oke, sudah cukup mereview hewan-hewannya guys, saat kita membuat portal neraka ya guys ya. Oke, di sini aku mau buat portal neraka guys. Aku mau melihat perbedaannya di Minecraft asli sama di Craftman ini guys. Kali aja ada yang baru gitu guys ya, kita kan senang kalau yang baru-baru gitu guys. Oke, kita buat guys. Oh atau kayak gini ya. Oke, langsung aja kita korekin guys di sini. Aduh kita korekin. Oh udah jadi guys. Oke, kita masuk guys ya. Untuk loadingnya ini sama ya guys ya, cuma tekstur sama wah udah masuk guys. Waduh masih sama guys. Waduh ini masih sama guys.
Wah ini benar-benar plagiat ya guys ya. Waduh parah-parah. Tapi apakah si Craftman ini udah izin guys sama Mojang guys? Coba kalian komen ya guys. Aku nggak tahu guys. Oh waduh cukup terak kentok tengkorak ya. Waduh tengkorak itu waduh. Tengkoraknya mukanya beda guys. Tapi nggak apa-apa guys. Wah tuh di bawah ada apa guys? Waduh itu di bawah ada itu kayak blast tapi blastnya kok hitam. Waduh kita lihat guys. Waduh ini blast atau apaan guys? Waduh. Waduh di sini ada zombie pikmin. Waduh ini kita pukul aja guys. Wah itu hitam-hitam lagi guys. Hitam lagi guys. Waduh kita lihat guys itu tengkoraknya gosong guys. Waduh ini tengkoraknya sangat-sangat kocak ya guys ya. Kita jatuhin aja guys. Dia nggak guna guys ya. Oke kita lihat lagi guys. Aku masih penasaran sama blastnya itu kok begitu guys. Oke kita kesana aja guys ya. No blastnya gitu. Blast atau madu guys. Itu kayak teksturnya si madu tuh matanya udah. Matanya melotot guys. Waduh kayak apa ya guys ya. Kocak banget ya guys ya. Oke kita lihat zombie pigmennya masih sama ya guys ya. Gak ada yang beda guys. Oke guys mungkin segitu aja guys. Gak ada hewan lain ya. Mana hewan lain nih. Gak ada guys gitu atau apa. Oh gak ada udah guys. Kita pulang aja guys ya. Kita pulang di sini guys. Oke di sini aku bakal bikin portal naga ya guys. Karena aku mau melihat seberapa mirip guys atau masih sama kayak di Minecraft asli ya guys ya. Aku mau bikin dulu guys di sini guys. Nah ini portal itemnya udah jadi guys. Langsung aja kita masuk ya guys ya. Oke kita lihat guys. Waduh kok item semua. Waduh. Waduh ini dimana ini guys. Waduh. Wow iya iya ini di portal naga guys. Waduh. Kok iklan. Oke ini habis iklan guys. Males banget. Wah itu apa guys. Wah Enderman apa. Ini Enderman apa guys. Kepalanya putih. Oh ini Slenderman guys. Oh Slenderman yang ada di game yang serem-serem menakutin itu guys. Oke kita langsung aja kita cari-cari lagi guys. Waduh guys, tahu aku sih di Minecraft tuh nggak ada pohon kayak ungu gini guys. Ini cuma di Craftman ya guys ya. Waduh. Dan ini naganya merah-merah gini guys. Waduh merah dari mana? Di sini kan portal cuma ada hitam dan sama warna-warna ini guys. Waduh itu naganya bisa merah gitu guys. Waduh ini gimana cara bunuhnya guys? Apakah masih sama guys? Apakah ini masih sama naganya guys? Coba kalian komen ya guys ya. Waduh. Kita langsung bunuh aja guys. Pakai cheat guys. Pakai cheat. Bunuh pakai cheat ya. Waduh mana cheat mana? Kita bunuh pakai cheat langsung aja guys. Ini guys, kita pakai ini guys. Kita berhasil menamatkan Craftman ya guys ya. Waduh guys, kita berhasil menamatkan di mode kreatif dan menggunakan cheat guys. Oh my god guys, kita lihat matinya sama guys. Matinya masih sama kayak Minecraft guys dan ada telora juga guys. Ini aku tahu cara kok gak bisa diambil guys. Waduh. Waduh gak bisa diambil. Oke langsung aja kita tamat guys ya. Oke langsung aja kita tamat guys. Ini item-item masih sama itemnya guys. Oke kita masuk guys. Dan kita menamatkan Craftman guys. Oke kita lanjut ke game kedua guys. Namanya Loki Craft guys ya. Kita langsung aja coba guys. Kita lihat guys ada apa aja di sini guys. Waduh ini bisa mengirimkan notifikasi guys. Waduh kita lihat guys loadingnya ini masih sama kayak Minecraft yang baru guys ya. Tapi nggak ada logo sama persenannya tuh gak ada guys. Dan Steve Alex kenapa harus Alex lagi. Kenapa harus Alex lagi. Oke kita lihat settingnya dulu guys. Kita lihat guys. Aku mau ubah ke bahasa Indonesia guys ya. Waduh gak ada bahasa Indonesia guys. Mana bahasa Indonesia. Kita cari guys ke sini. Profil masih sama kayak Minecraft asli guys ya. Cuma warnanya doang diabu-abuin guys. Oke sebelum aku mau buat tombol dulu guys. Tombol aku mau gedein ya guys ya. Aku kasih 70 aja deh. Nah terus kita langsung main aja guys. Kita langsung main guys. Kita lihat. Ini ada server guys. Oh my god guys. Ada wah iklan guys. Wah emang ini server bisa dimainin guys. Coba kalian komen ya guys. Kalau bisa nanti aku bakal mainin guys. Oke kita langsung aja kita buat dunia guys. Aku buat kreatif. Ini masih sama kayak di Minecraft asli guys. Ini sama guys. Nggak kayak di tadi Craftman kan beda. Kita namain guys namanya Orab aja guys ya. Craft ya. Kita cari lagi di sini guys. Ada apa lagi guys. Wah ada fitur eksperimen guys. Ini pasti remain kapan guys. Oke langsung aja kita buat guys. Wah ada joystick guys. Iya ini sama banget kayak di Minecraft asli guys. Yang baru itu guys. Oke kita langsung aja kita buat guys. Nggak usah perlu lama-lama ya. Loading guys. No kan. Sama kan kayak di Craftman tadi. Wah ini Mojang apa Gamara ya guys ya. Disama-samain gini guys. Udah gamenya sama kota-kota terus juga teksturnya ada yang sama gitu guys. Apa nggak marah mereka guys. Oke kita lihat lagi guys. Waduh ini ada efek-efek kabut gitu ya guys. Dan di sini ada daun guys. Daunnya itu nggak mirip banget sama Minecraft guys. Daunnya malah kotak guys. Wah kotak-kotak kayak gini guys. Gak realistis ya guys ya. Oke aku mau cari hewan guys. Hewannya mana. Mana hewannya. Wah hewannya mana guys. Kita cari hewan dulu guys ya. Waduh ini guys kayak ada efek awan-awan terus
lautnya biru guys, agak-agak tembus guys, nggak kayak di minicraft yang asli. Wah itu guys, di bawah ada domba, wah ada domba putih sama domba abu-abu guys. Wah lihat mukanya, muka mana mukanya, mana muka, jangan-jangan mukanya kayak pocong guys, jangan sampai kayak pocong guys. Waduh ini dombanya mana mukanya, wah oh mukanya kayak minicraft yang asli biasa guys. Kita lihat aja babi dah, babi aja kita lihat babi. Oh babinya juga masih sama guys, cuman tekstur dari kulitnya tuh agak beda guys, agak kayak solid gitu guys ya kan. Oke, kau melihat hewan lain guys di game Lucky Craft ini, apakah hewannya masih sama-sama kayak di Craftman atau masih sama di minicraft guys. Nah ini aku udah siapin hewan-hewannya, coba aja kita lihat kucing. Kalau kucing masih sama kayak di minicraft asli guys. Ini kita lihat babi, babinya sama kayak tadi nih, babi yang tadi nih mah. Oke kita coba sapi. Waduh, waduh ini sapi kurban atau apaan guys? Ini kayak sapi kurban, terus dia lari guys, gak mau dipotong guys. Ini tekstur acak-acakan guys. Ini Lucky Craft harus membenarkan skinnya guys, jangan ngikutin Mojang ya. Waduh, parah. Mojang ngamuk ntar kalau diikutin guys. Makanya diubah kayak gini guys mini. Itu kayak kocak banget ya guys. Waduh ini B, ini ada lebahnya. Lebahnya ini masih sama guys, lebahnya masih sama kayak di minicraft asli. Dan ayamnya kok sama ya? Oh ini dibedain dikit doang guys. Kalau panda masih sama. Panda masih sama lu seperti ini. Kalau villager guys, kita lihat villager jangan sampai jadi hewan guys ya. Oke kita lihat villagernya. Loh kok telanjang? Bukan telanjang guys. Dia masih pakai baju guys ya. Waduh ini kayak kok gini guys. Ini dia mau bekerja atau mau ke pantai guys. Ini kayak baju orang santai gitu guys. Waduh ini kocak banget guys. Waduh kok iklan. Oke guys, kita buat portal nerakanya guys, atau masih sama kayak di Craftman dan di minicraft guys. Ya kita lihat guys. Waduh kita buat dulu portalnya, agak susah ini guys, soalnya tombolnya agak lain guys, aku gak biasa guys ya. Oke kita buat guys, kita langsung aja kita nyalain. Waduh nyala nih guys, kita masuk guys. Untuk loadingnya masih sama kayak di Craftman dan minicraft guys, tapi bedanya sih ada bedanya guys. Wah ini minicraft versi 1.16 guys, tahu aku guys. Soalnya dulu awal-awal rilis tuh ada abu-abu kayak gini guys, kabut-kabut kayak gini guys. Waduh ini glowstone apa lampu terbang guys. Oke kita lihat hewan-hewannya mana guys, hewan-hewannya mana. Waduh gak ada hewan guys di sini. Nah itu guys, ada hewan guys, ada zombie pigmen guys, dan di sana juga ada enderman guys. Wah endermannya masih sama kayak di minicraft asli guys. Waduh. Oke, mungkin gitu aja guys ya, hewan-hewannya cuma dikit doang guys di sini. Oke, aku lagi buat portal naga guys. Di sini portalnya tuh kayak kota doang guys. Waduh, kalau bikin tekstur jangan buri-buri lah. Mataku sakit ya. Mata kita sakit guys ya. Jangan buri-buri guys. Oke, kita langsung aja masuk portal guys. Portal naga ini guys ya. Portal naganya masih sama guys. Cara buatnya dan teksturnya agak beda tapi masih sama guys untuk sistemnya gitu guys ya. Dan endernya di sini enggak ada pohon yang ungu kayak di yang ungu itu guys, yang kayak di Craftman tuh enggak ada guys. Berarti Craftman itu buat sendiri guys. Kita lihat lagi guys. Dan di sini wah itu ada naganya masih sama kayak di minicraft yang asli guys. Nggak ada beda-beda. Harusnya dibedain dong warna pink, warna merah, jangan warna merah, itu warna craftman yang tadi, warna hijau lah gitu ya. Langsung aja kita cheat guys ya, kita cheat. Waduh, udah mati guys. Kita langsung tamat guys. Waduh. Wah itu dia tuh guys. Waduh, dia lagi mati guys. Dia mati mengeluarkan XP guys ya. Waduh. Waduh ini kita udah tamat guys. Kita berhasil menamatkan Lucky Craft di mode kreatif dengan cheat. Waduh. Oke, wah ini ada telurnya guys. Kita hancurin bisa nggak guys? Bisa diambil nggak guys? Waduh kok nggak bisa guys? Oh aku mancurin bawahnya aja dah. Telurnya bisa digunain nggak sih guys? Wah kita mau tamat guys. Wah tamat. Oh yang loncat. Wah tamat guys. Kita berhasil menamatkan Lucky Craft guys. Wah tamat guys. Oke guys, segini aja untuk video kali ini. Dan kalau ada kata-kata aku yang salah, kalian komen aja guys ya. Dan aku mau nanya ke kalian, kenapa minicraft gratis-gratisan kayak gini dan kayak ngikutin-ngikutin gitulah? Kenapa masih ada? Apakah Mojang gak marah guys? Atau Mojang membiarkannya guys? Coba aku mau nanya ke kalian guys, kalian komen ya guys ya. Aku tunggu komen kalian guys. Oke, my name is Blue Tihin. Bye-bye.